panjang banget, Bir. Oh, pernah nggak kalian belanja sepanjang ini? Netizen ya, yang di luar sana, tolong totalin berapa total belanjaan gua per hari ini. Yang menang akan gua kasih hadiah 3 juta buat 3 orang pemenang. Silakan ngitung ya. Ketemu lagi sama Nikita Mirzani. Seperti biasa, ini udah ganti bulan dan harus belanja kebutuhan rumah tangga. Nih, gue nggak tahu nih karena udah kosong semua, melompong banget. Jadi gue harus beli banyak banget ini. Berapa banyak gue nggak tahu. Gue tiap belanja kesini 20 juta, 18 juta. Wah, untung gue kerjaannya banyak, bisnisnya banyak. Coba kalau yang biasa-biasa, empot-empotan juga kalau nggak ada kerjaan. Harus ambil buah supaya nggak bolak-balik ya. Biasanya ada orang buah, mas, mas, gelangganan, jadi dia udah tahu dia. Pirnya apa? Pir dimakan nggak di rumah? Jeruknya jangan manis, madam kemarin minta manis. Oh. Minta jeruk yang manis banget. Medan jumbo paling. Ah? Medan jumbo. Tapi yang manis banget. Oh, 4 kilo ya. Terus apel yang ini? Iya. 3 kilo apelnya ya. Mas, alpukatnya matang nggak? Yang itu. Matang, mau ya? 3 kilo. Apelnya belum, apel 3 kilo. Ini ya? Iya. Jadi sebelum kita beli buah, kita cobain dulu buahnya. Manis nggak? Aduh. Oh, ini sawo, ini sawo. Roti, roti. Makan kan pisang? Belanja ala Nikita Mirzani ya. Persiapan untuk sebulan, seminggu juga habis. Kalau memang orang kaya, habis beli lagi, habis beli lagi. Sekarang tanggal berapa, Bay? Sekarang tanggal 3. Ini udah tanggal lama Maret. Ini best payet, gila. Sekarang tanggal 3 ya? Iya. Tanggal 23. Ini timun yuri untuk minum gin tonic. Mabok say. Hooray, hooray.
di rumah, kalau mau belanja di mall ingat ada expirednya sama tanggal kemasan. Ini masih fresh karena tanggal 3. Harus diliatin tuh, kadang-kadang suka nggak ngeliat deh kalau belanja. Jadi di rumah Bears, orang-orang tuh suka banget yang pedas-pedas, termasuk gue. Jadi sambal harus dibanyakin. Cabe harus banyak, cabe. Lagi bu, ikan apa yang menu ya? Yang enak ikan apa ya? Bu mau bakar atau mau goreng? Goreng. Goreng. Bakarnya bu enak nih, segar. Hah? Bakar. Ini mau cek aja. Kemarin dari bawah nggak ada yang makan. Ini aja nih. Lepas itu. Nih mas. Hai bu. Ikan udah suka ya. Dibersihin ya. Iya. Dipotong gak bu? Dipotong berapa? Dua. Potong dua aja. Satu lagi deh mas. Bersihin banget ya. Oke, siap bu. Cumi gak ada cumi? Ini ada sih, gak ada. Jadi gak ada. Bersihin tuh belum masuk kulkas ya, Teh? Iya. Oh, enggak amis ya? Bersihin, karena selalu layak aja dikunci. Boleh dibumbuin nggak mas? Hah? Dibumbuin. Bumbuin. Bumbu apa nih? Pak itu. Lada, lada. Lada gitu-gitu loh. Paraseling, ditaruh paraseling. Paraseling. Boleh kan? Men. Aneh loh. Ini daging giling. 200 yang bagus ya? Yang premium. Ya ini kan. Udah ujung ini diambil yang ini. Berapa? 200 gram. Udah lah, enggak usah dikurang-kurangin. Pas. Pas-pasin. Perhitungan banget, buset deh. Thank you.
gue suka tteokbokki, gue suka ini cireng. Kenapa sih gue jadi muter-muter? Iya tunggu dong, satu-satu dong. Tante mau minta foto neneknya boleh? Tuh, ayo, ayo Pin, ini kalian. Satu, dua. Makasih ya. Iya. Kita beli yang segini aja. Apa? Kembos dong, kembos dia. Ini aja taruh aja di sini dulu. Susunya beras dulu di bawah baru sih. Jadi udah dua troli yang sudah ada di kasir. Ini masih ada 1, 2, 3. Orang kaya begitu belanjanya. Gimana teh? Mantap. Oke, sekarang kita buat kulkas atas. Jadi kalau kita lihat expirednya memang akan memakan waktu. Yang lama banget. Tapi ini buat kesejahteraan yang ada di rumah-rumah. Expire tanggal 15 bulan 3, 27 bulan 3. Kita harus cari yang 30, tadi gua dapet yang 30. Nih, 30, so. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 keranjang seperti biasa. Ya kan, kita lihat berapa bayarannya. Tapi bayaran itu sebetulnya nggak ada masalah sih ya, Beb. Yang penting anak gue di rumah, orang yang kerja sama gue nggak kelaperan, terpenuhi semua. Ini kasir pertama, ada sebelah-sebelahan kasirnya ada dua. Ini yang pertama 7,5. Oh ya, nanti bisa dicek di pesantren. Bisa ditukurin apa? Rumah ya? Buat belanja bisa, Ibu. Berapa ratus juta? Nilai 20.000 aja untuk 1.000 kali. Udah belanja banyak. Thank you ya. Lama nih si Teteh nih. Mbak, jadi berapa kardus itu? Mbak, jangan banyak-banyak juga kardusnya. Satu pegangan aja. Allahu Akbar. Satu yang gede. Mbak, mau berapa kardus gue bawa ke sana? Diganti. Yang panjang. Ada gila-gilanya. Ya totalin aja ada 100 juta ada loh. Ada, udah berapa kali belanja anjing. Mana sih? Ownernya. Kok kita nggak dikasih reward atau apa gitu loh? Bilang terima kasih kek, apa kek? Kasih diskon kek? Setiap bulan loh belanja ini. Nih, ya itu ambil yang banyak. Mumpung bosnya punya duit banyak. Itu dari scan tadi. Oh ini yang ini udah diskon. Ini tadi ngambilnya begini kan? Iya. Mas ini udah dibayar ya? Iya. Itu lah. Ini punya empat. Iya. Bener aja dulu di sana. Tadi sama TV. Ini udah 474 itemnya. Itemnya udah 474. Terus kenapa? Jadi ini udah over limit. Oh, ya Allah, bayar aja sampai over limit loh. Yaudah cepetan. Jadi yang dibayar ini dulu. Seba metnya dong dulu, Mas, biar saya ambil. Ambilnya. Kok bisa limit sih? Berarti udah berapa? Udah 400? 74 item. Kalau ini nanti saya cancel salah satu. Udah nanti aja itu dulu. Ini lempar. Repot. Bisa gak sih ambil dulu? Ini yang kedua, bayaran kedua 13.200. Dan ini belum kelar, masih ada tuh. Ya ini panjang banget. Oh, pernah gak kalian belanja sepanjang ini? Ini gak masin? Iya nanti. Yang rokok gue taruh di lu. Oke, ini yang pembayaran ketiga, 940.000. Oke, ini adalah 218.200 yang terakhir. Jadi buat kalian netizen ya yang di luar sana, tolong totalin berapa total belanjaan gua per hari ini. Yang menang akan gua kasih hadiah 3 juta buat 3 orang pemenang. Silakan ngitung ya. Aku pergi dulu. Ada Alphard. Nih mobilnya Iam. Ke belakang mobil gue. Jadi kita belanja itu pakai 3 mobil ya, Bebs ya. Karena banyak yang dibeli ya, karena banyak juga yang tinggal di rumah. Nah kalau belanja tuh gini, nggak usah lihat harga tapi lihat expirednya. Kalau begitu sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa ada giveaway-nya itu tadi tuh, bukan giveaway deh, hadiah 3 juta untuk 3 orang pemenang yang berhasil mentotalkan yang benar sampai ke perak-peraknya harus benar semua. Nanti akan kita acak secara random pemenangnya. Semoga beruntung. Bye.